nanti pusingan yang dua lagi nanti belasin nanti ya, belasin udah penuh lagi juga bos gua. Ini akan dibalik lagi juga bos gua nanti kurang 120 hari atau hingga 1 bulan akan dibalik lagi ke sana lagi ya bosku. Akan untuk memutus akar yang sebelah sini juga bosku supaya nutrisi diserap hanya untuk tempat umbi utama nih bosku. Nah, tempat akar utama nih bosku ya. Nanti supaya ubinya juga cepat besar bosku atau sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabatku dimanapun anda berada. Ya Sutani, jumpa lagi bersama Mas Ali Agro. Ya Sutani, saya hanya view untuk perawatan ubi cilembu ya bosku ya, supaya buahnya cepat besar dan hasilnya juga melimpah ya bosku. Ya bosku, sebelum nonton terusnya jangan lupa subscribe, like dan juga komen atau bagikan ke seluruh petani lainnya supaya berasa sama maju dan bersemangat untuk cara ubi jalar atau ubi cilembu supaya ubinya nanti cepat besar ya bosku. Atau nanti biar bisa besar bosku. Oke, untuk video seterusnya simak sampai selesai. Ya, ini cara perawatan ubi cilembu atau ubi jalar, cara pendapatan rumput ya bos ya. Nah, ini benar cara pendapatan rumput dan juga pembalikan daunnya dibalik. Nah, menggunakan kayu atau menggunakan apa juga bisa, karena ini untuk mencabut akar yang dari sini bos ya, karena untuk mencabut akar ini supaya akar ini tidak ada isinya bosku, supaya nutrisi diserap untuk buah yang dalam ini biar cepat besar bosku. Seperti ini, semoga bosku terinspirasi dengan cara perawatan ubi jalar lembu supaya umbinya nanti cepat besar bosku. Ini tampaknya bosku, ini kawan-kawan saya, rekan-rekan saya yang bekerja merawat ubi jalar cilembu, cara menyabut rumputnya seperti ini bosku. Dicabut rumputnya, kualikan lainnya juga bersama bosku cara perawatannya. Kita ciri di balik-balik daunnya supaya akarnya biar tidak mengurangi nutrisi untuk pembesaran bosku buahnya bosku. Nah, seperti ini bosku, contohnya seperti ini bosku. Ini dicabut seperti ini dan dibalik ya bosku, dibalik seperti ini untuk mencabut akarnya yang di sini bosku. Ini akar-akarnya bosku ya. Nah, ini akar-akarnya, kalau tidak dicabut seperti ini ya, nanti akan mengurangi pembesaran ubinya yang di dalam batangnya nih bosku ya. Nanti kalau nggak dicabut ini, nanti akan sini akan tumbuh umbinya nanti dan tidak siap besar ya di dalam akarnya nanti, karena pertama nanti tidak besar bosku. Caranya bosku supaya buah pertama ini biar membesarkan buahnya bosku. Ini dibalik bosku ya, dibalik-balik semua supaya memutus akar yang berada di atas ini bosku, supaya nutrisi diserap hanya untuk tubuh utama atau pohon utama nih ya. Nanti akan bijinya akan besar ya bosku, akan besar-besar bosku. Ini pohon utamanya, ini juga bosku, karena nutrisi tidak diserap untuk akar yang sebelah sini bosku. Seperti ini kena akar, tapi kalau nggak dicabut seperti ini atau nggak dibalik seperti ini, nanti dia terhambat, nutrisinya akan ditarik dari sini bosku. Jadi nanti ubinya sini nanti kurang besar bosku, tapi apabila dicabut seperti ini, jadi umbinya nanti akan membesar bosku. Ini bosku, supaya bosku atau tani ubi jalar tentu semua makin maju dan sukses dalam bertani ubi bosku. Salam sukses semua tani dimanapun anda berada.
bosku maju dan berjaya dalam bertani ubi jalar di Lembu. Mas, channel untuk Mas Ali Agro. Mas Ali Agro. Mas Ali Agro. Mas Ali Agro. Ini bosku. Nanti banyak keluar channel. Nah, semoga tampilan lainnya semakin maju dan sukses untuk bertani ubi jalar di Lembu. Ya bosku, tolong bantu like dan subscribe bosku supaya channel Mas Agro lebih berkembang dan supaya bisa berbagi dengan video-video lainnya bosku di bidang semua bidang pertanian bosku, baik petani pisang maupun petani kacang panjang dan semua bidang pertanian bosku. Semoga bosku terinspirasi dengan cara perawatan di jalar di Lembu sebelum juga cara untuk mencabut akar yang berada di rantingnya bosku, untuk mencabut akar yang berada di rantingnya supaya nutrisi diserap hanya untuk satu pohon ini saja, untuk umbi-umbi yang berada di pohon utamanya bosku. Nah, sebelah ini nanti di dalamnya nanti akan besar bosku. Semoga bosku terinspirasi dengan cara tinggal sahamnya ini bosku. Semoga bosku makin maju dan sukses untuk budidaya ubi jalar Cilembu. Nah, pada rumputnya dicabut saja bosku biar tidak mengganggu untuk pertumbuhan umbi atau ubi jalarnya seperti ini bosku. Nanti balik-balik semua apalagi nanti busingan yang dua lagi nanti belasin nanti ya, belasin tidak penuh lagi juga bosku ya. Ini akan dibalik lagi juga bosku ya. Nanti berkurang 120 hari atau hingga 1 bulan akan dibalik lagi ke sana lagi ya bosku, akan untuk memutus akar-akar yang sebelah sini juga bosku supaya nutrisi diserap hanya untuk
tempat umbi utama nih bos ya, nah, tempat akar utama nih bos ya. Nanti supaya ubinya juga cepat besar bos atau sebesar dan bulat-bulat bos. Mas kita yang sebagai petani ubi jalar. Ini bos ya, tanahnya 75 hingga 90% itu tanah berpasir bos ya. Nah, seperti ini. Nanti hasil panen juga mudah dan pembesaran pun lagi senang bos ya. Pembesarannya ubinya bos ya. Oh ya bosku, sebelum saya akhiri, apabila bosku terkesan dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya bosku, dan bagikan ke seluruh petani lainnya supaya biar sama tahu atau biar sama maju bersemangat bertani ubi jalar di Lembu seperti di tempat ini bosku. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani ubi jalar di Lembu dimanapun Anda berada. Kesuksesan petani ubi jalar di Lembu seniman bagi Mas Ali Agro. Sukses, semoga hasil panen berkah. Amin, amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses dan berjaya.